Ini bang. Satu ton berapa? Waduh, satu ton juga. Satu ton lebih berapa ini? Ya, Baji ya. Tahan, tahan, tahan. Hup, hup. Berapa, Baji? Satu-satu berapa? 50. Udah tahan lu, tahan. Satu, lima. Aduh, lu itu. Jadi kena PMK. Pemulihan lagi ya, Pak Haji? Iya. Pemulihan lagi. Tahun lalu 1 ton 100 ini. Sekarang udah 1 ton 151 tadi. Karena sekarang kembali lagi bobot semula tahun kemarin karena kena PMK, tapi alhamdulillah sembuh. Hari ini akan ada penimbangan sapi lagi untuk si Siam, sapi PO dari Kebumen, dulunya dari Padepokan Kulon SGM, terjual ke Jakarta dan dipinang oleh Pak Haji Bambang ini. Ini coba akan ditimbang. Ini keadaan perut kosong ya, penimbangan bisa dilihat untuk perutnya. Nolnya kita percayakan pada Mas Oki Yudin. Nah, itu nolnya dipercayakan sama itu, oke. Oke, siap. Pijetan nule ya. Nah, itu YouTuber kondangnya Kebumen. Nah, itu mereview PO-PO sapi besar segi Kebumen. Gimana Pak Ji? Udah nol? Ini mau dimasukkan ini. Luk, keluar dulu luk, keluar dulu luk. Muter dulu luk. Nah, enggak. Oke, puter. Nol, kita percayakan pada teman-teman untuk nolnya. Ini mau dimasukin si Siam, langsung masuk ke ring timbang. Terus. Satu ton berapa? Waduh, satu ton juga. Satu ton lebih berapa ini? 16 kilo. Oke, Pak. Berapa ini? Berbunyi ya? 16 kan? Satu ton lebih... Jangan dipegang, kalau dipegang tambah naik. 15 Pak Haji. 15. 15 Pak Haji. Udah ngunci. 15. 15. Kita berikan leluasan mau main dah ini. Langsung. 15. 15. 15. Sapi Siam ini, seton ini. Ton 15 ya Mas ya? Iya. Ini akan kita timbang yang selanjutnya ini. Satu ton 15 kilo. Wah, pertumbuhan itu pesat sekali ya. Siam ini P3 udah 1 ton. Ini langsung lanjut si Sultan ini akan ditimbang juga. Sendal-sendal ya, Luk. Kalau narik sendal-sendal. Lanjut ini si Sultan ini mau. Iya, saya punya agresif. Paling gede. Ini paling gede ya Pak Ji, PO-nya Pak Ji ya. Tahan, tahan, tahan. Hup, hup. Tarik. Hup. Tarik aja lo, kurang ke depan. Udah jangan digandul gitu lo, jangan digandul. Takut keloan itu masalahnya. Takut keloh itu. Nah. Berapa Haji? Satu-satu berapa? 50. Udah tahan lo, tahan. Satu, lima, berapa? Asal di sini tahan aja udah. Enggak, 1150. Ntar dulu, biar ngunci.
1151. Wah, mantap ini. Kamu ke sini, jangan dinaikin nanti kena itu, kena. Wih, ngisi meh. Koleksinya luar biasa ini. 1 ton 150, teman-teman. Super mantap. Mantap sekali. Dari tahun lalu ini 1 ton 100, Mas. Hmm. Tahun lalu udah 1 ton 100. Tahun lalu 1 ton 100, habis kena PMK susut jadi 900. Berapa dulu itu? Jadi kena PMK. Pemulihan lagi, Pak Haji. Iya. Ya. Pemulihan lagi. Tahun lalu 1 ton 100 ini. Satu ton 151 tadi. Sekarang kembali lagi bobot semula tahun kemarin karena kena PMK, tapi alhamdulillah sembuh. Sangat mantap sekali bobotnya, luar biasa, luar biasa ini, Pak Ji. 3 ekor sapi 1 ton aku semua. Ini belum akan dilepas ini untuk sapi ini, masih buat kelangenan ini sama Pak Ji. Padahal ini siang hari, Pak Ji, ya, sore ya, belum dikompor. Belum dikompor. Kompornya nanti palingnya setengah empat biasanya, Mas. Kalau satu jumbo masalah, kita comboran dua kali, pagi sama sore. Sore setengah empat baru nyombor. Kalau dia dicombor jam segini dia nggak mau minum, udah terbiasa. Kebiasaan itu ya. Ya, pagi mulai jam 7 dicombor, nanti kalau sore setengah empat baru mau. Siang sapi tunggang juga loh, Mas, itu. Iya. Ntar satu tunggangnya di sana. Wah, mau ditunggangin Pak Haji ini. Waduh, mulai sendiri Pak Haji. Langsung dikasih pelana ini. Yang ingin tahu video lebih lanjut di next video, oke? Lalu panjang nanti. Stop.